Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagal Paham. Kali ini aku mainin game baru ya, yang rilisnya tanggal 10 nanti ya, tanggal 10 Maret ini. Dan ini game ini bisa kalian coba secara gratis di tanggal 29 sampai tanggal 1 Maret kemarin. Itu masih versi alpha 1.1, kita bisa main trialnya selama 4 jam. Dan game ini masih early access. Dan game ini itu katanya sih mirip Stardew Valley dan ditambah kayak ada Pokemon gitu. Oke, kita langsung aja ya coba gamenya. Skip atau enggak usah lah ya. Long ago. Oke. The world. Oke. Tanah ini udah dikuasain kegelapan ya. Ya, tanah ini udah dikuasain kegelapan dan suatu hari ada batu. Batu apa itu? Batu pit ya? Apa pit itu? Miu, cahayanya coy. Gede juga cahayanya. In a instant of electricity and life, ya. Yeah. Oke, okay. Cahaya dari batu itu merubah dunia ini, mengekang semua monster, dan orang-orang bisa menggunakan magic. Ya, bisa menggunakan magic. Pakai batu dan bisa jadi penyihir. Berarti di sini intinya kita jadi penyihir dong ya. But much time is wasted. Oke. Okay. Berarti jadi penyihir dong ya. And a new with and born Chimera Kingdom. Oke, okay, ini gambarnya pixel art banget sih. I will the best. Venture in. Oke, okay, kita mulai petualangannya. Ini mapnya. Oh, ini world mapnya. Kita tinggal di Midtown. Midtown berarti itu kota tengah. Oke. Okay. PASD buat jalan sih, buat lari. And buat interact. E juga buat buka kunci. Everything so E ya. Kebanyakan pakai E. Buat pakai item itu space. Space juga bisa pakai spell tom. Obsidian dan oke, buku itu ada tandanya, nanti kita pelajarin di sebelah situ spellnya. Ya benar, kita pakai di situ ya. Ada gambar tadi apa itu? Banyak warna-warnanya. Oke, udah kelar. Ntar jalan dulu coba. Oke, ini apa? Ini cermin. Bisa ngomong cerminnya. You are talking? Yes, of course. Oke, cerminnya bisa ngomong dong. Cerminnya bisa ngomong. Bener-bener dunia penyihir ini mah. Kalau cermin bisa ngomong kayak gini. Bad news or good news? Good news lah ya. Still here. My name is Kane. Oke, okay, nama cerminnya Kane. What is your name? My name is Aan. What is your script file name? Note. Mungkin aku tulis note aja ya. Ya, bukan tulis note aja. Buat save namanya. Aku merasa dark and mysterious. Blue, favorite color. Oke, okay. Udah bisa jalan. Kita mau kemana? You feel sudden certain void. Spell your. Oh, itu buat yang kita pelajarin tadi spellnya, magicnya.
yang tadi tuh, yang buat buku tapi nggak tahu bukunya di mana. Ini kah bukunya? Notebook. Notebook phone. Ini apa tengkorak? Like hard mode? No hard mode. No. Masa hard mode? Oh ini map, kirain buku juga. Mungkin ke atas lantai 2 ya. Lantai 2 ada apa? Itu ada apa tuh? Kayak spell atau potion. Mister Deck, apa itu? Dia turun lagi, gak ada apa-apa lagi ya. Eh ada yang datang dong. Ini siapa namanya? Gue nggak tahu namanya dong ini siapa. Mungkin aku mau jadi Chimera. Interest your first. Jadi pertama kita penyihir gitu. Apalagi nih? Oke, kita suruh pilih nih. Apa nih? Dapat apa ini? Ini spesies. Dapat spesies apa itu? Burung hantu tadi, owl. Makanya gimana dong burung hantunya? Bisa dipakai nggak? Yes, please. Coba ya, jelasin. Oke, kita bisa pakai ini, berarti bisa pakai yang kita dapat ini buat ngelawan monster. Intinya kayak gitu sih. Try using the new open world. Open your inventory, your equip, your trinket. Inventory trinket. Makanya gimana sih? Gak bisa nih, space. Kan tadi space ya? Gak bisa nih. Di slot 1 ini gak bisa juga. Slot 2 tadi gak bisa. Terus gimana makainya? Nah, nggak bisa dipakai. Ambil ini, ada nggak? Ada. Oke, lumayan dapat apel dan juga duit tadi. Nggak tahu duit atau apa gitu yang kayak koin. Coba dia keluar. Coba keluar. Loading aja monster nih. Garden Meadow. Oke. Ada meja, ada peti. Buat apa itu? Ini gambarnya bener-bener Stardew Valley sih. Coba ke bawah, nggak bisa. Dipakai tetep nggak bisa nih. Ya kok nggak bisa ya? Ini apa? Ntar ya aku coba-coba tombol dulu deh. Ini apa sih? Coba-coba tombol dulu. Oke, M map. M itu map. Ini N buat kosong semua dong. Nggak tahu apaan ini tapi. Record. Tadi collection, recordnya Chimera log 1, yang lain masih 0, kebanyakan 0, cuma ada berapa yang masih spell, 0 dong spell ya. Ini yang terakhir apa? Nggak ada juga, oke. Okay. Kita coba cari dulu map-map, ini apa nih? Map, tombol-tombolnya. Tadi apa? Pencet apa tadi? Oke, okay, ini K. Yang tadi dong. Lah, ini map juga. Terus pencet apa ya? Ini apa? Oke, ini inventory kah? File, equip, Chimera, rune. Ini inventory kah atau bukan? Jam 7.45 pagi, oke. Ada satu species kita cuma dapat. Ya, satu species yang tadi. Coba deh ambil yang lain. Oh, ini malah pencet ini dong, G. G good ya. G malah itu dong, tentang yang awal tadi. Coba aku ambil ini apa? Apa ini jamur? Bukan jamur sih, dapatnya bibit malah. Bunga apa? Bukan juga, apa itu? Ini grass seed. Ya, yeah, kok dapat bibit? Oh, bibit ya bisa dapat pohon juga, kayu gitu.
Oke, dapur kita simpen, mungkin simpen di sini ya. Nah, ini yang tadi dong. Ini storage atau inventory? Coba sebelahnya deh, apa ini sebelahnya? Oh, ini mejanya, meja buat crafting. Kita bisa bikin bangun ini nih. Ada yang resep-resepnya. Kalau ada bahannya ya. Tapi kalau nggak ada bahannya nggak bisa bikin. Ya udahlah, ini aku simpen dulu ya. Ini aku simpen-simpenin dulu. Aku simpen dulu bibit dan lain-lain yang dapat ini. Aku mau ambil tadi ada buku dan juga potion kayaknya di chestnya. Ini nggak bisa digabung. Jadi penasaran deh aku pakainya gimana ya. Buat ngeluarin monsternya. Oke, ini ada potion. Potionnya warna pink, mungkin buat MP ya. Soalnya itu darahnya warna merah, MP-nya pink. Oke, kita coba pakai nomor 3 buku spellnya. Spelleran Word Cut 1. Oke, ini buat potong kayu nih, potong kayu ya. Potong kayu hijau, merah dan bulan ya. Hijau, merah dan bulan. Ini buat potong kayu. Oke, buat potong kayu aja di sini pakai spell. Ada kayu nggak di sini? Nggak ada kayu dong di sini. Atau pohon di dekat rumah dong berarti ya. Oke, di dekat rumah ada nih. Coba ya yang putih ini bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Itu ada gambar kapaknya. Yang ini bisa nggak? Ya ini nggak bisa nih yang bawah. Nggak bisa. Berarti cuman 3 doang ya bisanya. Ya kayaknya cuman 3 doang deh. Soalnya spellnya ada 3 ya. Jadi cuma bisa 3 pohon gitu. Maksimal yang buat dipotong atau ditebang. Itu ditebang sampai habis atau enggak sih? Lama juga deh nunggunya. Udah, sambil nunggu itu kelar, aku kumpulin bahan dulu ya. Kumpulin bahan dulu mungkin, atau kita cari sesuatu gitu. Ini ada hewan apa ya? Serangga gitu. Dapat madu dong malah. Emang lebah kah tadi? Aku dapat honey. Ini udah simpen. Simpen. Dapat kayu. Udah full belum? Belum full. Ini ambil apa dulu? Oke, dapat koin juga dari bunga dong. Sekarang udah full, baru simpen ya. Collection enggak deh, nanti deh. Ini apa? Simpen di sini aja nih, lebih cepet ya. Daripada harus buka chestnya atau buka tempat meja craftingnya. Simpen aja di sini. Nanti aku pisahin bibit buat sebelah kiri aja lah ya. Buat bibit-bibit aku taruh sebelah kiri, dan yang item aku taruh tengah. Dan yang belum aku kenal itu aku taruh di sebelah kanan mungkin. Oke, ini bibit. Bukan bibit, kita pindahin ke sebelah kanan aja, nggak tahu apaan itu. Ini bibit, ini juga bibit, dan ini bibit juga. Oke, udah dapat 4 jenis bibit ya. Tapi nanamnya gimana? Spell cangkulnya gimana? Spell cangkulnya nggak ada kah? Masa dapat pertama-tama aja dapat spell kapak gitu. Wood card ya. Masih banyak yang harus dipelajarin ini game. Tambah banyak dong yang dibikin, yang bisa dibikin. Resep yang bisa dibikin banyak banget. Ini banyak banget yang bisa kita bikin resepnya. Tapi aja beberapa doang yang bisa dibikin yang bahannya udah terpenuhi. Yang lain masih merah, kurang bahannya. Ini apa? Oke, kita bisa bird horse dong. Kita bisa buat bird horse. Bird horse berapa bahannya? Ya, masih merah. Cuman 2 item yang bisa aku bikin, buat timpen makanan dan juga meja. Ya, buat food storage sama meja. Itu doang yang bisa aku bikin dong. Ini jam berapa ya? Ya udah, aku menjelajah dulu deh. Mungkin aku menjelajah dulu ya.
Atau ambil ini dulu pohon-pohon nih, hasil tebangan. Oke, triket. Ini apa? Plank. Ini ada kayu juga, bisa diambil nggak sih? Triket, oke. Yaudah, kita menjelajah dulu deh ya. Menjelajah. Oke, ini apa nih? Bisa diambil nggak? Climb her passport. Bayar atau ambil tuh? Nggak bisa dong. Ini apa di atasnya? Dapat spell. Itu bentuk spell tuh. Bentuk spell. Magical ability interacted. Oh, ability. Terus apa tandanya? Spell Darren capture. Oke. Hijau, angin topan, merah, bulan, dan purple. Hijau, angin, merah, bulan, dan purple. Ntar aku hafalin dulu ya, takutnya salah nanti. Oke, kita coba dulu ya. Hijau, angin, merah. Oh, ini urutan dong. Urutan dia malah. Oke, 5-5-nya dong sekarang. Tapi gunanya buat apa? Buat nyerang monster kah? Coba aku serang slime ini ya. Nggak bisa dong nyerang spell. Spell nyerang slime. Ini nyerang Rimuru nih. Nggak bisa dong. Nggak bisa atau bisa sih? Itu nggak berkurang-kurang HP-nya. Yaudah, tinggalin aja lah. Nggak berkurang gitu. Oke, kita nyampe di Midtown. Ini bisa dimasukin nggak? Nggak bisa. Waduh, ini kita masuk ke sini harus ada punya teman ya. Coba bisa nggak lagi? Ya harus punya teman dong. Harus punya teman yang punya rumahnya, harus sudah berteman gitu. Oh, ada yang karakternya, oke, karakternya ada yang yang beravatar, ada yang enggak gitu. Nih, Witch Hall kah? Atau Witch Clan tadi yang disuruh sama penyihir yang datang awal-awal? Kesini kayaknya aku harus. Coba deh. Aku tanya, ada orang nggak di dalam? Ini ada orang nih. Oke, ternyata monsternya banyak banget tuh. Aku baru satu jenis. Hey juga. Herbie namanya. Ada lip? Serius, lihat ada lip? Wih, ada lip dong. Kita ke lantai 2 coba ya. Battle room. Oke, coba kita battle dulu bisa nggak? Harus ngomong dulu nih. Kayak nggak bisa deh, harus ke bawah deh. Step up to get. Oke, kita harus nyelesain step per step dulu. Oh, tahu harus daftar dulu di clan ini. Kita coba ke lobby ya, ke lobby berarti. Kita temuin penyihir yang awal-awal tadi tuh. Yang datang awal-awal. Mana ya? Oh, di sini. Halo, siapa namamu? Oh, namanya Coco. Disuruh ngapain aku ya? Coba ke lantai 3 atau ke lantai 2 lagi deh ya. Buat ini. Ya ke lantai 2 dulu coba bisa nggak? Buat latihan gitu. Ini spellnya nggak hilang-hilang dong. Atau aku harus hilangin sendiri ya. Nggak bisa ya. Buset dong, ini level berapa dia? Level 200. Tau nggak tadi? Ya kayaknya level 200 sih. Yaudah coba ke library, ke perpustakaan. Hello, ini siapa? Kenaik. Ada kenaik juga, penjaganya kenaik. Hello, kamu yang punya kah? Atau yang jaga? Hello, cewek dong.
ada orang lagi nggak? Ini siapa, Pak? Who goes? Eh, dia nggak ada avatarnya dong. Nggak ada gambar avatarnya. I'm not impressed. Oh, kita bisa beli sesuatu sama dia. Shop dong. Ya, shop. Ini kayak inventory kita dong. Shop. Beli apa yang bisa dibeli? Kita lihat. Banyak banget spell. Buset, bayarnya pakai apa? Ada yang biru biru. Aku masih kosong yang biru. Yang koin, kayak koin aja itu aku masih 21. Gila, banyak banget dong ya. Itu ada 3 jenis tuh buat alat bayarnya. Koin warna biru, koin warna yang kayak koin. Terus satu lagi kayak transparan gitu. Udahlah, kalau aku mau kemana lagi nih ya? Udah, turun aja dulu deh ke lobby, terus kita keluar dari clan ini dulu. Dari guild witch clan-nya. Ini apa, patung? Change to phone map update. Oke, kita dapat buat update map. Terus kemana lagi dong? Apa balik lagi ke rumah pohonnya ya? Ini masih penasaran banget deh buat keluarin monster yang kita dapat di awal-awal tadi. Ntar ya, aku coba-coba semua deh. Ini dikeluarin nggak bisa nih, ditarik. Gak bisa ditarik keluar dia. Coba mungkin di hutan ya. Coba di hutan mungkin. Eh, udah malam. Ya udah malam dong. Ya udah malam. Cepet banget ya udah malam. Ini si Pak Slime. Coba deh aku di farm nih aku pakai ya, atau di deket farm gitu, atau deket rumah pohon lah. Nggak tahu aku itu farmnya sendiri atau rumah pohonnya. Atau rumahnya gitu. Garden. Oke, kebun berarti ya. Garden meadow. Berarti kebun. Ini kita coba. Bisa nggak dikeluarin? Nggak bisa dong. Tetap nggak bisa dikeluarin loh. Need apa tadi? Need chimera pen. Need chimera pen. Maksudnya? Aduh, bingung deh gue. Asli bingung. Gimana pakainya? Udah, aku simpen dulu deh. Tuh, nggak ada penjelasan juga nih. Ini sekarang jam berapa? Ntar aku cari jam dulu. Sekarang jam berapa? Ini udah malam kan? Gelap kayak gini. Jamnya nggak diliatin di luar sih, jadi bingung. Apa di rumah bisa nggak lihat jam? Tadi di menu inventory kayaknya ada sih lihat jam. Tadi di dalam rumah aja aku lihat jam. Lihat jam berapa sekarang? Atau nggak usah? Bentar. Collection jam nih, jam 7:15 PM. Berarti udah jam 7 malam. Ya udahlah, tidur aja dulu ya. Oke deh, aku akhirin dulu buat part pertama. Kesan dari game ini itu perlu banyak banget yang dipelajarin, terutama spellnya. Terus cara keluarinnya juga gimana, skillnya juga nggak tahu gimana aja. Di sini masih banyak banget yang harus dipelajarin buat game ini ya. Kalau kalian mau coba, coba aja buat. Tapi ini aku upload mungkin tanggal 2, mungkin udah nggak bisa buat coba trialnya. Oke, aku akhiri dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like. Terus di subscribe juga bagi yang belum. Share juga ke teman-teman kalian kalau yang suka sama game kayak pixel art gini atau game-game yang semi-semi RPG gini ya. Oke, see you next video. Bye-bye.